Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Aziana daripada SMK Keningau dan hari ini saya ingin mengetengahkan satu inovasi yang diberi nama sebagai pelan imajinasi untuk mengajar topik pelan dan domakan yang terdapat dalam bab 7 matematik tingkatan 3. Masalah utama yang saya hadapi dalam mengajar topik ini ialah murid tidak dapat melukis sesuatu pepejal dan tidak dapat membayangkan bagaimana sesuatu pepejal itu dilukis. Oleh itu, objektif utama penghasilan inovasi saya ini ialah untuk merangsang imajinasi murid untuk melukis sesuatu pepejal berdasarkan pepejal wujud yang telah disediakan. Baiklah, saya akan terus menunjukkan pengaplikasian pelan imajinasi ini di dalam kelas yang mana ia sesuai digunakan ketika siap induksi. Contohnya, dengan membawa pelan wujud ini seperti piramid di dalam kelas dan mengarahkan murid untuk melukis pelan daripada atas. Okey, sebenarnya pelan daripada atas ini hanya perlu dilukis sebegini. Okey, tetapi sebelum membawa ataupun menggunakan pelan imajinasi ini, murid kebiasaannya akan tetap melukis bentuk segitiga untuk melukis pelan piramid. Kemudian apabila kita gabungkan pelan piramid ini dengan kubus contohnya sebegini, okey sebegini, bentuknya hanyalah seperti begini, yang mana selalu murid merapatkan pelan ini sedangkan ada ruang di tengah-tengah antara dua pepejal ini. Sama juga dengan silinder. Silinder berbentuk bulat. Kebiasaannya murid akan lukis lengkungan silinder untuk melukis pelan. Namun sebenarnya apabila kita melukis pelan, silinder ini hanya berbentuk segi empat daripada arah hadapan seperti ini. Kita akan lihat silinder ini daripada arah hadapan, iaitu segi empat dan juga kubus di sebelahnya. Apabila kita membawa pepejal wujud ini di dalam kelas, ia dapat merangsang imajinasi murid untuk melukis sesuatu pelan itu dengan lebih mudah. Keberkesanan inovasi ini ialah ia berjaya merangsang imajinasi murid untuk melukis pelan yang betul berdasarkan pepejal-pepejal wujud yang ditunjukkan kepada murid. Berbanding tanpa penggunaan inovasi ini, murid tidak dapat membayangkan ataupun tidak dapat berimajinasi untuk melukis pelan yang sebenar. Tambahan pula, pelan imajinasi ini tidak memerlukan kos yang tinggi untuk dihasilkan oleh guru, yang mana guru-guru hanya memerlukan kad manila untuk membuat pepejal-pepejal yang wujud bagi membentuk satu pelan imajinasi yang merangsang imajinasi murid. Oleh itu, harapan saya pelan imajinasi ini dapat digunapakai dan disebar luas oleh guru-guru matematik bagi memberi pemahaman kepada murid untuk menguasai topik pelan dan domakan. Sekian, terima kasih.